Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun satu tas nyorang rapid test di 15 kota tur kabupaten nalika perpanjang kamari 408 wisata dicindekeun reaktif COVID-19. Tapi hasil swab tesna tak can dipedalkeun dume masih ditalungtik di laboratorium. Kukituna dirina nyindekeun minggu ieu zona merah di Jawa Barat pindah ka kota Bekasi. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat di Mapolda Jawa Barat, poe Senin berang 2 November 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun salila perpanjang kamari pihakna nyorang rapid test ka 14 ribuan wisatawan di 15 kabupaten tur kota di sakuliah Jawa Barat. Tina hasil rapid test 408 wisatawan dicindekeun reaktif COVID-19 sarta langsung di swab test. Bari ngadago hasil swab test anu masih ditalungtik di laboratorium, pihakna ngerong situasi panggorengna 408 wisatawan positif COVID-19. Titik lalu lintas padat, baik tol maupun non-tol, ya. Yang menjadi destinasi ada 15 kota kabupaten, kita lakukan rapid test dan swab. Total sekitar hampir 14.000 yang di rapid test, yang reaktif ada 408. Jadi ada 408 wisatawan yang selama libur panjang ini reaktif, langsung di swab. Nah, swabnya karena mengantri dengan swab yang normal belum ada hasilnya. Ya. Tapi jika situasi asumsi terburuk, kita asumsikan mungkin sebanyak itu yang mungkin positif COVID, ya. Tapi sementara dari pengalaman tidak 100% yang reaktif tapi juga positif. Sajroning itu minggu ieu tina peta zona resiko, Jawa Barat masih dipapaesan ku zona merah nyaeta kota Bekasi. Dirina nandeskeun prak-prakan ungkulan COVID-19 di 5 kabupaten jeung kota anu ngawengku kapasitas testing, tracking, treatment, ketak nyinglar, prak-prakan ngokolakeunana, hasil jeung sajabana anu panghadena di Jawa Barat nyaeta kota Bekasi, kota Bogor, kota Cimahi, kota Bandung jeung kota Cirebon. Tapi 7 kabupaten tur kota di Jawa Barat sejena, cara gawe lebah ngungkulan COVID-19 na masih dihandapeun rata-rata. Budi Hartati, Bandung TV.